Halo guys, welcome to Rijal FN Channel. Oke, jadi sekarang rambut baru. Halo. Sekarang gue bakal main Identity 5 lagi. Sekarang gue bakal nge-review hero yaitu namanya ini dia. Yaitu Magician. Magician ini mempunyai skill ilusi, yaitu dia bisa membuat tiruannya, yaitu bisa membuat tiruannya sebanyak apa? Jadi speednya itu membuat tiruan. Dia itu bisa membuat tiruan. Kemudian kalau misalkan setelah membuat magic ini, setelah menggunakan magic ini, nah speednya itu, movement speednya itu increase 30%. Nah kemudian kalau misalkan dia kena teror apa, kena hit pas lagi hilang, nah dia bakal kena teror shock. Kemudian dexter step extreme destruction hands, the chance the triggering a calibration decrease, calibrationnya decrease 20%, scope sukses increase 20%. Real or fake? Jadi dia mau apa? Rescue time is increased dia. Jadi menyelamatkan orangnya increase 100% when rescuing magician from rocket chair gitu. Oke, jadi kita langsung aja dah main ya. Soalnya itu udah kedip-kedip merah kameranya. Mudah-mudahan cukuplah buat rekaman gini ya. Mudah-mudahan aja. Gue lupa buat cas soalnya. Kemarin belum di cas. Oke, jadi bakal kayak gimana gitu kan. Kita lihat ya. Terdapat party apa, bodo amat. Gue cuman nge-review ya, kalau kalah ya maaf gitu kan. Gue cuman nge-review magician aja. Tapi emang cara mainnya tuh lu harus bener-bener tahu gitu, spot-spot buat hide, buat sembunyi-sembunyi gitu. Oke, jadi di sini dia. Duh, udah merah lagi baterainya. Sempet ya. Sempet lah. Yuk, mulai decoding. Oke, jadi kita udah di sini, langsung decoding aja di sekitaran sini, deket kok. Oh, itu tuh. Nge-lag, sorry. Buset, nge-lag banget. 370ms, Pak. Oke. 200ms. Gila. Oh ini sekarang agak mending 100ms. Emang di sini emang basicnya nge-lag sih. Kalau misalkan lu semua maunya nggak nge-lag, ya harus pakai penuhkan. Ada musuh. Jadi gini guys nih, set hilang. Nah kita sembunyi di sini. Dia nggak bakal tahu ada kita. Tapi kalau misalkan dia tahu, dia pinter sih. Bukan gitu guys, menipu. Bisa menipu gitulah pokoknya ini ya. Kita harus bisa menipu gitu. Dia nyerang tadi, hunter nyerang kita kan, tapi kita aja gunain skill buat jadi bayangan ini ya. Hebat. Oke. Ini udah hampir selesai. Dekatnya udah hampir selesai. Oke. Dikit lagi. Cok, langsung dapet. Sip, decoding satu kelar. Nice. Oh, dia kesini guys. Dia kesini. Kita kelabuin aja pokoknya guys. Oke, dia hilang. Oh, itu dia. Ini kemana tuh? Oke, langsung set. Tuh kan. Kita harus pinter-pinter guys tuh. Gitu caranya. Tuh. Musuh jantung bego ya guys. Gitu guys cara mainnya. Ini sekarang gue emang jadi suka banget sama ini Survivor. Kedua tau kenapa, tapi emang ini bagus sih. Waduh, kampret, dia datang lagi. Oke, kita kabur. Kita kena, soalnya hilang, sudah habis soalnya. Oke, kita tunggu musuhnya ke sini, nggak ada. Kita sembunyi dulu aja.
Mudah-mudahan gak ketahuan ya. Itu baterai udah kedip-kedip. Oke, dia hilang, dia gak ada. Oke, sekarang kita coba buka ini aja. Kali aja kita dapat hioran. Udah kelar juga ini, cepet juga ya. Cepet loh ini, udah masuknya 5 menit udah kelar. Masih rekam sama Mas. Oke, jadi kita langsung aja ke sana. Dia Handra terlalu sibuk gangguin kita sih guys. Jadi bodoh gitu kan. Orangnya gimana gitu. Waduh, dia di situ ya. Oke, dia teleport, nice. Ayo. I go first. Ayo, buka. Ini kita tunjuk stiker dulu. Anjay. Mantap. Oke, I go first. Kita main-main dulu gitu kan. Jangan main-main dulu, deng. Terkalah butuh rasa loh. Oke, dia muncul kita, guys. Oke, bagus. Mayer lah. Oke. Ayo sini. I go first. Udah lah, I go first ya. Oke, jadi seperti itu magician-nya. Jadi menurut kalian gimana? Apa itu bagus atau kurang gitu kak? Intinya kalau misal pengen jadi magician, kalian itu harus bisa buat ngeco-ngeco hunternya gitu, kayak tadi gua gitu kan. Kan dapat the best deduction ya kalau nggak salah gua ya. Oke, jadi gimana menurut kalian? Apa bagus atau kurang gitu? Oke, jadi segitu dulu dari gua karena baterainya udah merah, udah kedip-kedip. Jadi kalian itu pakainya hunter apa kalau misalkan yang main game ini ya? Tulis aja di komen bawah ya. Ntar mungkin kalau misalkan bisa berteman nih, ini nickname gua. Mana ya? Nah, add aja nicknamenya tuh, RijalFN dengan ID 4535831. Oke, jadi see you next video. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. See you next video. Bye. Ciao.